Pemerintah menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun pada 8 November 2021. Ketua Umum DPP Partai Demokrat menyampaikan sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh Jenderal Andika Perkasa, salah satunya yakni soal kesejahteraan prajurit. AHY secara khusus mengucapkan selamat kepada Kasat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI usai lolos menjalani fit and proper test DPR RI.